Rumah kita jadi jelek, guys. Tai, anjir, gimana caranya ngapus ini, cuy? Ini ngebug atau gimana, guys? Ini semuanya butuhnya aqua semua, anjir. Ayo dong, kita dapat gerobak nih, miniatur gerobak, guys. Anjir, apa lo? Curang banget, anjir. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong. Di channel yang selalu memberikan informasi tentang game-game baru ya. Dan video kali ini kita akan meneruskan di part 3 Bakso Simulator ya. Dimana kemarin itu saya udah bangkrut ya, sama si Padarso ini udah bangkrut, guys. Karena menyelesaikan quest si robot ini benar-benar menyesatkan ya. Robot meresahkan, guys. Tapi dengan kemarin itu saya selama 3 atau 4 hari saya grinding offline. Saya benar-benar giat untuk bermain Bakso Simulator. Dan sekarang duitnya udah benar-benar banyak banget, guys. Dan sekarang kita saatnya untuk menyelesaikan quest dan membelikan barang-barang yang lain, guys. Oke, langsung aja daripada banyak bacot, kita langsung masuk ke gamenya. Let's go! Kita cek dulu Pak Darso ya. Bentar guys, questnya gimana nih? Aduh, harus malam ya. Gila guys. Kita selesaiin dulu quest ini aja ya. Tolong bawakan aku ranjang. Oke. Wow, udah banyak banget ternyata guys. Gila coy. Kita kasih di sini aja deh. Oke. Buat ini gimana nih? Aduh, kita beli guys. Langsung ya. Ini guys, kita beli ini ya. Gerobak laut, gerobak oleg, cyber gerobak. Wih, gila, 50 juta loh cuy. Apa nih? Gerobak luxi anjay, gerobak gamer, gerobak pohon guys. Kita beli yang gerobak ini dulu aja ya gamer ya. Nanti kita beli yang ini nih, cyber gerobak. Kita beli ini dulu. Apa nih? Mantap, gerobak gamers ya. Wow, keren nih guys. Kita cari ranjang dulu ya. Ini apa nih? Gak bisa ya. Nah ini guys, si Majek ini adalah orang yang dicari di Bakso Simulator guys. Tapi kemarin saat kita main Warnet Live atau Warnet Simulator, si Majek ini tuh ada guys. Dan dia menawarkan kerjasama ya. Dia mau menipu kita anjir. Cuman untung Pak Darso itu waktu pas pertama kali kan sudah ngomong ya, hati-hati dengan orang ini. Orang ini bakal nipu kita nanti ya. Aduh. Untungnya Pak Darso udah ngomong ya guys ya. Nah di sini nih. Nah, ini guys, kita butuh 3 ya. Tuh, 2, 3. Alright. Mana satu lagi, cok? Baru 2, ha? 3. Oke. Oh, ini anjir. Aduh, nggak bisa dijual apa ya? Kita kasih ke tukang pengamen ini, guys. Katanya sih abis kita ini dia bisa jadi pengamen di tempat bakso kita ya. Kan mantep banget tuh. Cuman, ini guys. Oke. Adik-adikku akan senang. Jadi ini tuh si kasur-kasurnya buat adek-adeknya ya. Oke, satu lagi. Mantap. Ish, apa nih? Dia mau kemana anjir? Loh. Cuy, dia mau kemana cuy? Kok kesana sih? Oh malam. Anjir. Jam berapa sih? Masih jam 1 guys. Gimana kalau kita cek ini aja ya. Kita chat rumah lu guys.
warna apa ya kira-kira ya? Warna-warna pastel gini nih, bagus nih. Biru aja ini ya. Mana anjir? Ini bisa dijual gak sih? Tempat tidur kita. Tadi salah beli anjir. Wah mantap. Anjir, 37 ribu loh. Kita beli 300 ya. Gampang anjir. Dan kita chat guys ya. Chat. Ternyata cuma segini cuy. Dan kita harus... Anjir, gila loh. 225 ribu guys. Oh ini ada anjir, ada yang ini guys. Aduh, ternyata ada yang... apa? Motif ya. Yang merah atau yang putih guys? Kayaknya merah ya, bagus ya. Gak apa-apa lah. Beli berapa ya? 5 dulu guys. 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, ini kayaknya kita timpa aja ya. Bentar guys, kita chat dulu ya. Yang anjir, tapi terlalu norak gak sih? Norak gak sih guys? Ini kita udah kita beli, anjir. Gak sesuai ekspektasi cuy. Tapi keren sih. Terlalu rame, anjir. Oke guys, kita... udahlah, kita beli yang ini aja guys. Tadi yang mana sih? Ini bukan sih? Oke lah, kita beli yang ini ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, kita chat sini. Anjir! Ini ngapusnya gimana cuy? Apa nggak bisa dihapus? Anjir. Please lah, jangan kayak gitu lah. Aku tadi salah beli. Nggak mau, ini udah bagus loh birunya. Anjir jadi gini cuy. Cara ngapusnya gimana sih? Apa di tukang chatnya ada guys? Ada nggak sih? Apa harus kita putihin dulu guys? Duh nggak ada anjir. Rumah kita jadi jelek guys. Tai anjir, gimana caranya ngapus ini cuy? Mana guys? Gimana kita caranya buat... aduh. Wah sesat nih emang nih chat ini nih. Chat toko ya. Gimana kalau kita ke arcade dulu guys? Sambil nunggu malam ya. Ini masih jam 6, jam 6 lah ya. Nanti jam 8 guys. Nah ini guys, kita harus punya ya. Miniatur gerobak guys, kita harus punya nih guys. Mini lodon. Ternyata di sini cuy, 750 ribu ya. Semoga kita oke. Guys, aduh. Ayo dong, kita dapat gerobak nih. Miniatur gerobak guys. Anjir apa lo? Curang banget anjir. Curang, curang banget. Tadi udah mau dapat malah jadi kencang lagi anjir. Sekali lagi ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Up, anjir. Aduh, kita dapat apa anjir itu? Mini lodon ya. Apa ini mini lodon? Aduh. Anjir, kita dapat banyak guys. Oh ini ya mini lodon guys. Kita taruh mana anjir? Gelas antik. Ini apa sih? Lemon. Kita lempar aja nih ke si bapak ini. Dapat bawang. Kita lempar lagi. Tang aja loh. Kita taruh rumah aja ya. Jam berapa guys? Oke jam 7 ya. Oke guys, saatnya ya. Kita sekarang mau selesaikan quest si robot nih. Mana si robot nih? Sama pengamen guys. Kita ke pengamen dulu aja ya. Nana. Mana anjir? Ah ini guys pengamen kita guys. Slav. Oke. Halo, mengapa kamu berada di sini? Ngomong-ngomong terima kasih atas bantuanmu ya. Sebelumnya adik-adikku sangat senang dengan ranjang yang kamu berikan atau kamar tidur ya. Malam ini saya berusaha mencari makanan untuk kami makan besok pagi.
Bisakah aku meminta bantuanmu lagi? Anjir nih, ngelunjak loh. Mungkin sebuah kompor akan sangat membantu kami. Oke, bisakah kamu membagikan kompor? Aku akan sangat berterima kasih jika kamu melakukannya untukku. Oke guys, kita carikan kompor buat dia ya. Mana yang kayak gimana, anjir. Anjir, kita aja belum punya loh. Nah ini guys, kalian kita kesini ya. So Rob, apa nih? Salam jumpa teman. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku membutuhkan daya yang lebih banyak supaya mesinku kembali normal. Anjir, kita diperas guys ini sama si robot ini ya. Robot gedek, anjir. Kampret. Kita malah beli satu lagi ya, goblok. Jadi kelebihan satu guys, gak apa-apa lah ya. Membuang duit aja loh. Oke ini guys, aku sudah segar penuh. Mantap nih guys, sudah penuh ya. Apa anjir? Harus siang-siang ya. Bahkan tolong kompor. Oke guys, kita cari kompor dulu aja ya. Baru kita nanti tidur guys. Sekarang kami bisa masak mie instan. Oke. Terus kemana dia guys? Harus siang-siang ya. Oke guys, sekarang kita tidur dulu ya. Sekarang kita kemana dulu guys? Oh ini kita ke si Slave dulu ya. Dia kemana anjir? Oke. Kenapa takdir selalu membawa kita untuk berjumpa satu sama lain? Ya iyalah, karena kamu itu siap-siap bekerja untuk saya ya. Aduh, terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Sekarang aku dan adik-adikku bisa memasak di tempat kami mengungsi. Oh, jadi mengungsi dia tuh guys. Kenapa nggak dia tinggal bersama kita aja ya, sama adik-adiknya ya, biar ramai guys. Tetapi jika kami memiliki kulkas, pasti segalanya akan menjadi lebih mudah. Anjir, di rumah kita aja belum ada ya kulkas ya. Sekarang kita suruh beli kulkas buat dia loh. Bangke emang ya. Bisakah kamu membelikan kulkas? Aku pastikan akan membalas kebaikanmu suatu saat nanti guys. Oke. Kulkas guys. Anjir, kulkasnya di mana lagi ternyata? Ini kah? Ah ini guys. Beli kulkas. Anjir, 2 juta loh. Goblok anjir. Makan nih kulkas. Sekarang makanan kita nggak basi terus. Mama aneh welah. Udah guys. Apa jadi malam lagi nih? Malam lagi ya. Anjir ini apa nih cu? Demo kah? Orang-orang pada demo ini kayaknya guys. Mau kemana dia guys? Oh dia mau beli bakso kita ya. Yo yo yo, semangat semangat semangat. Yo beli bakso, beli bakso. Bakso gamer guys. Butuh apa lagi nih si kambing ini nih? Terima kasih sudah mengisi dayaku. Sekarang aku sudah bisa menggerakkan kembali beberapa mesinku. Oke, sekarang aku memerlukan dinamo dan roda gigi yang baru agar pergerakanku bisa lancar kembali, guys. Bisakah kamu memberiku mesin? Anjir, dinamo apa, cuk? Malah mesin cuci, anjir. Roda gigi dan dinamo dari mesin cuci tua bisa aku gunakan untuk membantu bergerak, guys. Aduh. 3.300.000, anjir. Ini coba ya kita beli ya. Kalau nanti kita bisa jual lagi guys. Ini yang pada tadi demo guys. Udah pada beli bakso ya. Ah anjir. Ternyata harus yang mahal ya. Aduh. Aduh apa lagi cuk. Salam jumpa teman, keadaanku sekarang sudah cukup stabil. Namun sebenarnya masih ada satu masalah lagi nih. Aduh, gak ngerti lagi guys, ini si robot ini maunya apa ya. Beberapa bagian di dalamku, tubuhku rusak dan berkarat. Aku memerlukan radio, akan ku ambil beberapa bagian dari benda itu untuk menggantikan part yang sudah rusak. Anjir, bisakah kamu membawakan radio untukku? Oke guys, radio ya. Kayak gimana nih radionya nih? Oke, kayak gitu. Ini kita jual aja guys. Aduh, ini si maling kampret nih. Ayo lo, mau kemana lo? Hah, botak? Mampus. Nih radio nih, aku akan bongkar kamu sampai habis. Terserah lah, mau dibongkar, mau diapa, mau dijual juga terserah ya. Terima kasih teman, aku merasa seperti robot yang baru. Oke, sekarang aku dapat bergerak bebas dan menjalankan tugasku guys.
Saatnya aku mengantar minuman ke pelanggan, tapi restoran lamaku sayangnya sudah tidak. Apa guys? Oh sudah tidak, aku tahu. Aku akan bekerja denganmu. Iyalah, udah jelas anjir. Isi aku minuman dan aku akan mengantarkan minumannya ke para pelanggan guys. Oih mantap, jangan lupa gaji aku ya. Dan isi aku baterai, oke guys. Untung aku gampang diurus, jadi seharusnya kamu yang berterima kasih sama aku. Ini nih, untung robot ya. Kalau orang ini udah ditampar guys. Tapi karena aku teman yang baik, kamu tidak perlu berterima kasih. Sampai jumpa di restoranmu, oke okay. Ih, aduh minumanku habis apa anjir. Eh, ini bisa guys, kita isi dulu ya. Nah, ini guys ada ininya. Sekarang kita beli minuman dulu guys. Nah, ternyata si robot ini udah bisa kita gunain ya. Mantul guys. Ini kemarin tuh saya lihat di channelnya si Winda Bersaudara ya, kan ternyata si minuman ini atau si robot minuman ini maksimalnya cuma 30 guys. Tapi nggak tahu nih, kita cek dulu ya apakah si robot ini benar-benar bekerja atau enggak nih guys. Mana anjir? Apakah udah bisa di sini guys? Oh bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita isi lagi. Ternyata, aduh guys, maksimalnya itu kan 30 ya. Dan semua minuman ini totalnya harus 30 guys dalam satu kemasan ini ya. Aduh anjir, gak bisa di upgrade apa guys? Ini ngebug atau gimana guys? Ini semuanya butuhnya aqua semua anjir. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja ya. Aduh kayaknya kita bener-bener sial nih ya hari ini ya. Bener-bener gak hoki guys. Yang pertama ada masalah di chat rumah ya. Buat kalian yang tahu cara menghapus chat rumah guys, gimana guys? Dan kenapa nih si robot ini kok gak mau jalan anjir, gak mau menyelesaikan tugasnya ya. Padahal saya sudah gaji, udah kasih baterai juga ya. Tapi dia malah diem guys. Aduh, pusing juga ya. Dan mungkin nanti part selanjutnya kita akan kedatangan pekerja lagi ya, yaitu sang si slave itu guys, atau si pengamen itu ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Peace. Kacau banget anjir, ini bug apa? Kontol, kontol.